isi merentasi Pulau Redang dan juga Pulau Perhentian sampai ke Kuala Terengganu di stadium tertutup Gom Badak untuk sepatu reunion live tour. Sama dengan saya Isai, kali ini istimewa sikit di Terengganu, orang Pantai Timur lah pengacara kan. Dekat dengan Kelantan ni tak jauh lah, dalam sejam setengah lagi. Biasanya anda di rumah, anda saksikan sepatu reunion ni yang dah siap. Jadi hari ini Isai akan merungkai, Isai akan bawa anda semua jalan di belakang tabir, macam mana prosesnya untuk menjayakan sepatu reunion live tour. Kita dah ayah cakap banyak, kita ikut je Isai masuk dalam nak jumpa ke orang Terengganu. Orang Terengganu kan comel-comel lawa-lawa tak. Saya tunggu, saya jumpa dah. Mari. Ini dia keadaan dalam stadium tertutup Gom Badak Terengganu. Katanya tiket hampir habis. So malam ni akan full dengan penonton. Dan sekarang ni apa yang berlaku petang-petangan? Mereka ataupun sepatu reunion tour ni tengah rehearsal dekat pentas utama. Aku orang tengoklah sini, kita belanja sikitlah keadaan di pentas yang tengah rehearsal tu. Siapa abang paling minat sekali dalam sepatu? Alah, mestilah Jack. Kita nak paling nak jumpa Jack. Tak sia-sia kami beli. Harap bila kita beli tiket, hak duduk depan kali kita boleh gambar sekali dengan Jack. Agak-agak kak, siapa cameo untuk malam ni? Kita rasa Mira Filzah ke, pernah tahu? Siti Khadijah Jalim. Ni luar jangka saya lah, Bukit Aaron Aziz. Zuarifin akan menjadi cameo. Sepatu the best. Sepatu memang terbaik. Sepatu mantap. Sepatu the best. Saya Eka, assistant producer untuk sepatu reunion live. Bila buat sepatu ni, setiap minggu kita kena buat something yang baru. And bila setiap minggu berubah set, berubah cerita, kita orang sampai stuck, tak tahu nak buat apa. Tapi bila ada team yang kuat and then input-input cerita daripada sepatu sendiri pun contribute jugalah. Sebab kalau team tak kuat, sepatu pun tak contribute. So tak jadilah satu cerita tu. Tunggak satu program ni ialah kerjasama antara sepatu dengan tim production team. Harap-harap penonton dan peminat-peminat sepatu semua menyokong sepatu dan sentiasa bagi sepatu ni semangatlah. Naikkan rating. Itu yang penting. Apa perasaan angkat ketika dijemput oleh sepatu? Kalau diikutkan, of course kita rasa happy kan. Sebab nama sepatu ni nama yang sangat besar. Cuma itulah, bila kita bekerja dengan geng-geng budak radio pagi sendiri, tak tahulah apa yang jadi nanti. Sebabnya dia orang ni kaki buli, jadi kita tak tengok atas stesen nanti jadi macam mana. Dan yang pentingnya watak kita malam ni gadis sopan-sopan, lemah lembut macam tu. Macam kita buat sekarang ni, sopan ke tidak? Saya tengok stadium ni besar. Besar lagi daripada yang sebelum ni kan. Dan katanya kapasitinya pun hampir 6,000 orang. Jadi memanglah dia lebih rasa mencabar, lebih rasa teruja sebab kita nak berdepan dengan audien yang lebih ramai. Perasaan meluap-luap tu, nak cuba bagi yang terbaik tu, itulah perasaan dia. Rasa berdebar-debar jugalah, adakah orang sini menerima sepatu macam mana di Johor. Saya harap apa yang terjadi di Johor Bahru samalah macam di sini kan. Dan kalau penerimaan di sini baik, insyaAllah production pun mungkin akan datang lagi di sini juga kan. Harap-harap macam itulah. Nina, saya pun tak boleh lama Nina. Saya kikuklah nampak awak jadi ayu. Yes, ini dia suasana di belakang ataupun backstage sepatu reunion tour dah berakhir dah. Memang best. Sebagai penonton memang enjoy persembahan, enjoy. Lepas tu penonton pula sporty-sporty. Orang Terengganu ni hebat-hebat. Tak apa, kau mana terlepas malam ni, kita jumpa minggu depan. Ada lagi sehari, 4 hari pulang, tempat yang sama, stadium tertutup Gom Badak. Kita jumpa minggu depan, sepatu reunion tour di Terengganu. Jumpa minggu depan. Bye.